Untuk bisa memberikan sosialisasi keselamatan di 77 titik secara serempak. Dan ini memang upaya kita untuk mengedukasi masyarakat bagaimana semua patuh terhadap ketentuan-ketentuan terkait dengan keselamatan perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan raya. Untuk tingkat kecelakaan di bidang lalu lintas ini bagaimana Pak? Inilah upaya kita, sebenarnya sudah cukup menurun drastis sekali ya, karena di tahun ini hampir tidak ada kecelakaan di perlintasan, tapi dengan tentu kita tetap terus secara konsisten melakukan sosialisasi ini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat semua. Ya. Pak, bagaimana dengan Pak perlintasan kereta api yang belum punya palang pintu di sejumlah titik, Pak? Makanya kami hari ini mengajak teman-teman dari Balai Teknik Perketapian, dari teman-teman di provinsi untuk membicarakan bagaimana kita mengupayakan supaya langkah awal yang paling penting adalah memberikan kesadaran dulu pada masyarakat. Ada tidak ada palang pintu, ini merupakan sebuah ketentuan dan aturan yang harus dipatuhi dulu. Kalau semua masyarakat patuh dengan itu, dengan tentu ini akan mencegah kecelakaan yang terjadi di perjalanan kereta api. Memangnya berapa ada data kecelakaan kita selama ini sudah kita hitung? Untuk tahun ini tidak ada. Untuk tahun ini tidak ada. Ya. Artinya mengalami penurunan, Pak? Tidak akan ada penurunan. Ya. Pesan Bapak kepada masyarakat? Ya, Pak. Pesannya ke masyarakat, Pak? Harapan kami dengan adanya konsentrasi ini terus meningkatkan semua kesadaran masyarakat terhadap patuh terhadap aturan kereta api dan lalu lintas jalan raya. Ada lagi, Pak. Kenapa? Iya, benar itu. Sebenarnya kegiatan ini dilakukan rutin setiap bulan, tetapi hari ini berbeda karena kita melakukan secara serempak di 77 titik. Ini memang akhirnya teman-teman MURI akan memberikan semacam penghargaan untuk penghargaan pada kita, wakil pemerintah sosialisasi di 77 titik secara serentak. Indonesia, Pak. Sumatera Utara. Sumatera Utara saja. Bersama Balai Teknik Perkeretaapian bersama Dinas Perhubungan dan Kepolisian tempat dan wilayah ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk tertib